Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? Mimpi terbagi. Ah, udah dijawab. Allah kata dia. Masya Allah anakku. Anak-anak serius dengar ceramah 90 menit. Luar biasa itu. Mimpi ada tiga. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya was-wasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut ya, yang, oh yang. Kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau, mantan. Nah, habis pindah Priuk ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah ilham, ada mimpi dari setan. Pak Ustaz saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu, itu dari setan. Kalau mimpi dari setan gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli aini lamma. Enggak ingat bacaan itu Pak Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludahi. Kebetulan suaminya tidur sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Emang aku setan gitu lagi. Makanya sebelum tidur itu baca doa. Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Kul Huwallah tiga kali, Kul Ambil Falak sekali, Kul Ambinas sekali, Ayat Kursi sekali, Kul Huwallah sekali, tiga kali, Fatihah sekali, Kul Huwallah tiga kali, Kul Ambil Falak sekali, Kul Ambinas sekali, Ayat Kursi sekali, tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala, untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet, dan macam-macam black magic.